Pemirsa, satu orang tewas dan tiga orang lainnya luka-luka setelah truk Fuso bertabrakan dengan mobil pick-up di Jalan Cikalong Jonggol, Cianjur. Diduga salah satu mobil remblong saat berada di jalan menikung dan menurun. Beginilah kondisi kedua mobil yang ringsek pasca terlibat kecelakaan di Jalan Raya Cikalong Jonggol, Cianjur. Kronologis berawal dari mobil tronton bernomor polisi B9267FRW yang membawa besi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bogor menuju Cianjur. Saat berada di Jalan Raya Cikalong dengan kondisi jalan yang menikung serta menurun, truk diduga mengalami remblong dan menabrak sebuah mobil pick-up bernomor polisi F8981HP yang dikendarai Maman Susanto warga Jakarta Timur ini melaju dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak dapat dihindari, kedua mobil yang terlibat tabrakan tersebut terpental hingga merusak satu bangunan warga. Menurut saksi mata yang berada di lokasi, kejadian terjadi pada pagi hari dan mendengar suara dentuman yang cukup keras dan teriak orang minta tolong. Saat dirinya keluar dari rumah terlihat kondisi mobil sudah ringsek dan korban tergeletak. Kedengarannya seperti apa, Kang? Pertama, ada teriakan. Ada teriakan. Setelah dilihat apa? Lihat udah di sini udah kelihatan. Ini mobil truk dari arah mana, Kang? Dari atas. Bawa apa ini? Bawa besi. Terus mobil ikan dari bawah. Dari arah Cianjur. Ini dugaan akibat apa? Kayaknya kecepatan kan. Ini mobil yang mana? Dua-duanya ya. Dari atas cepat, dari bawah cepat. Ada korban ya? Korban satu. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang tewas dari pengendara mobil pick-up dan tiga lainnya termasuk supir truk mengalami luka-luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan korban tewas masih berada di kamar jenazah RSUD Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.